educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for a hall of shame. I wish I knew. Salam back to school, Mosa Friends. Mungkin beberapa dari kamu sedang dalam tahap akhir dan hampir tamat SMP atau SD. Nah, mungkin sedang mencari sekolah baru. Ayo aku perkenalkan salah satu sekolah keren di Kota Malang. Namanya Karis National Academy, biasa disingkat CNA atau disebut Karis gitu aja. Tonton video ini sampai habis supaya kamu tahu berapa uang sekolahnya dan apa saja fasilitasnya. Kali ini kita akan menculik salah satu murid Karis, lalu kita interogasi supaya dia mengaku ada apa aja di sekolahnya ya. Ha ha ha. Nah, ini ketangkap satu ekor, Musa Friends. Ayo, ngaku. Nama kamu siapa? Ampun, ampun. Ya, saya tadi cerita. Halo, nama saya Ella. Saya grade 10 di Karis, jadi senior high school ya. Saya sekolah di sini mulai SD, terus SMA, SMP, dan sekarang SMA. Kalau TK-nya di tempat lain sih. Lalu, ayo cerita semua kejelekan sekolahmu, yang rahasia-rahasia juga. Karis itu sekolah nasional dengan akreditas A. Ada TK, SD, SMP, SMA. Bahasa yang dipakai di sini campuran sih, bahasa Indo dengan bahasa Inggris. Masuknya Senin sampai Jumat, jadi Sabtu libur. Banyak kok keunikan di sekolah Karis. Loh, keunikan gimana maksudnya? Keunikan pertama, Karis nggak pakai buku. Loh, kok sekolah gak pakai buku? Apa sekolah pakai wajan lah? Mungkin nyaingi sekolah Master Chef. Maksudnya gak pakai buku paket untuk kebanyakan pelajaran. Yang ada buku paket cuman math dan English kalau SD. Malah SMA ini cuman math doang. Itu pun dikasih gratis dari sekolah. Jadi kalau pelajaran kamu harus mendengarkan baik-baik supaya merasuk dan hafal. Atau kamu bisa catat untuk dibaca lagi.
Jadi mamaku gak pernah keluar uang beli buku paket. Loh, ini sekolah idaman emak-emak. Terus, apalagi? Keunikan nomor 2, ada juara kelas buat murid kurang pintar. What? Mau juara apanya kalau nilainya jelek? Mungkin juara makan terbanyak atau juara tidur di kelas gitu ta? Bukan dong. Kan ada anak yang pintar sport, ada yang kreatif, atau yang giat usaha walaupun tetap kurang bagus nilainya. Jadi ada juara kreativitas, juara kepemimpinan, juara best effort, dan banyak lainnya. Kalau yang nilainya terbagus di kelas, namanya Student of the Year Academic. Cuman ranking 1 aja yang diberi, tapi kalau SD, ada ranking 2 dan 3. Apa gitu diberi hadiah, ta? Kalau SD sih diberi hadiah voucher Gramedia atau kaos. Kalau SMP ke atas sudah enggak. Memang antik sekolahmu ya. Ayo lainnya, keunikan apa lagi? Keunikan nomor 3 di garis, gak ada bel sekolah. Oh, mungkin ada yang nyolong belnya. Iya, aku yang nyolong. Oke, keunikan nomor 4. Peraturan penampilan agak longgar. Boleh rambut disemir, boleh sepatu warna-warni. Tapi yang ketat malah peraturan HP. Terus keunikan nomor 5. Sekolah mengajari jualan atau life skill lain. Kadang jualan pas ada project, kadang di event. Mulai dari SD loh. Wah, sudah kaya dong kamu. Sudah dapat uang berapa? Kadang sih uang apa dibagikan ke member group. Tapi kadang juga disumbahkan untuk mission trip atau field trip. Keunikan lainnya nomor 6. Sering jalan-jalan di program Karis. Misal, sewaktu aku SD dulu, field trip itu 2 kali setahun. Ke Jadim Park, ke Museum Tugu Pahlawan di Surabaya. Mulai SMP, field trip ditambah mission trip. Artinya perjalanan sosial. Contoh, mengajar di desa seringnya menginap 1 malam. Kalau SMA, mission trip menginap 2 malam di desa atau kadang camping. Saya juga mau ikut dong jalan-jalan. Ayo camping di London atau ke Museum Perancis gitu loh. Hehe. Oh ya, apa ada biaya tambahan untuk trip-trip itu? Enggak tuh, mungkin cuma jajan doang. Saya teruskan ya. Keunikan nomor 7, liburnya panjang 2 bulan di Karis. Hah? Kok zaman dulu zamanku sekolah kok gak ada Karis Jadi Juli libur 1 bulan dan Desember 1 bulan juga, atau minimum 3 minggu lah. Mungkin karena dulu Karis kerja sama dengan sekolah Australia. Kurikulumnya mungkin lo ya, dengernya gitu sih. Jadi apa yang paling kamu tidak suka sekolah di Karis? Apa ya? Oh iya, tidak ada bahasa Mandarin di Karis. Atau bahasa asing lainnya gak ada. Bahkan pelajaran bahasa Jawa juga gak ada. Yang ada itu bahasa Inggris saja dan bahasa Indonesia pastinya. Kalau yang paling kamu suka apa? Kantinnya, cantik seperti Sky Lounge. Bahkan kantin yang baru pemandangannya Kota Malang, seperti rooftop cafe begitulah. Oh iya, aku juga suka kolam renang di Karis. Ada 2 sama kapal untuk bermain dulu dan rumah hobbit. Nah, sekarang ayo spill dong berapa uang sekolahnya. SMA ini aku uang gedung sekitar 20 juta lebih berapa gitu. Dan SPP-nya sekitar 2 juta per bulan. Maklum, ini cuma dengar-dengar dari pembicaraan orang tua. Terima kasih ya atas ceritamu. Tapi kok kurang jelek. Jangan khawatir Musa Friends, kita culik murid Karis yang lain aja untuk kita interogasi lagi. Stay tune Musa Friends, jangan kemana-mana. Tunggu sampai saya menculik murid berikutnya ya. What?
Nah, ini ketangkap satu ekor lagi, Mosa Friends. Sayangnya yang ini kecil. Kamu namanya siapa? Dan kelas berapa? Nama saya Vivi, saya SMP kelas 9. Oh, masa SMP masih kecil gini? Mosa sudah SMP? Apa kamu lompat kelas ya? Pagarnya pendek mungkin. Enggak, sungguhan kok. Ya udah, gak apa-apa deh. Ayo tunjukkan dan ceritakan ruangan-ruangan apa ini di sekolahmu. Oke, oke. Kalau ini kantin utama garis, ada tempat duduk yang seperti bar, ada yang seperti lounge. Posisi bangunannya agak tinggi begini, serasa di sky lounge. Pemandangannya juga hijau cantik sambil nonton anak-anak olahraga di lapangan situ. Iya sih, cantik. Lalu apa makanan favorit anak-anak di sini? Kayaknya merata, tapi favoritku kebab. Berapa harganya? Mahal tak? Enggak sih, cuma 8.000 per biji. Mini ukurannya, makanan lain di sini ya 10-20.000 saja. Wow, aku mau yang murmer-murmer gitu. Oh ya, kok gak kelihatan penjual jajanan jalanan di sekolah sini ya? Iya, nggak ada. Wah, nggak ada tukang cilok, nggak ada tukang leker. Nah, sekarang menjawab beberapa pertanyaan dari netizen ya, supaya tidak ada yang penasaran dan tidak ada yang gentayangan. Berapa jumlah murid per satu kelas? Kelasku 26 anak, rata-rata segitu. Dulu waktu aku SD, muridnya cuma 20 anak dan gurunya 2 karena ada asisten guru untuk membantu anak-anak. Ada asistennya gitu sampai kelas 2 SD. Lalu berapa kelas tiap grade-nya? 3 kelas, jadi total sekitar 78 anak tiap grade. Pertanyaan berikutnya, apakah ini sekolah berbasis agama tertentu atau bagaimana? Iya, ini sekolah Kristen, jadi banyak hal yang berkaitan dengan kekristenan. By the way, ada sedikit ralat, Musa Friends. Kalau di SMA, ada klub untuk bahasa Jerman. Tapi bahasa asing lain tetap tidak ada sih. Nah, kalau yang di gym itu kegiatan apa? Itu perayaan Natal. Sering ada kegiatan di gym bawah itu. Salah satu kegiatan besar adalah garage sale. Sekitar bulan September atau Oktober. Garage sale itu bazar barang bekas yang tujuannya menghimpun dana untuk kegiatan sosial garis. Murah-murah loh jualannya. Kadang ada yang barang baru, sumbangan para ortu. Berikutnya, kemana lagi yang belum kita lihat di Karis? Ke auditorium dong. Di mana itu? Di lantai 4 gedung lama. Wow, keren ya. Biasanya acara apa aja di auditorium? Macam-macam acara. Buat pertunjukan juga bisa.
ada ruang persiapan di belakangnya. Tidak hanya sesuatu yang ringan, tetapi ini sesuatu yang semua guru, semua staff. That's all for now, Mosa Friends. Kalau ada yang kurang jelas, jangan khawatir. Nanti saya culikkan gurunya Karis saja untuk ditanyai. Thank you for watching. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.